Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat setia Ternak Jember Official. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview Thomas sang maskot di kandang Pak Beta. Semoga teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Kita langsung saja teman-teman menuju ke pakan-pakannya. Di sini ada rumput hijauan ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Oke, kita saksikan Pak Beta sedang memandikan Thomas teman-teman. Si sapi super. Untuk memandikan Thomas satu hari berapa kali Pak Beta? Dua tiga kali. 2-3 kali ya Pak. Lihat cuaca. Lihat cuaca teman-teman. Cuaca panas 3 kali. Gitu. Siap. Ini bobot terakhir Thomas berapa ton ya? Ini nak sewaktu nimbang 5 bulan yang lalu 900 masih P1. Masih P1 ya? 900 ya. Kalau untuk saat ini udah P berapa nih, Pak? Ini P2. P2 ya? Nih, P2 besarnya udah seperti ini, teman-teman. Ini kalau udah 1 ton apa ada paling ya? Lebih ya? Lebih. Ya, posisi tuntut kalau kemarin kalau 11 mungkin udah lebih ya, 11 ya. Kalau sekarang nggak nyampe, kalau sekarang mah kalau 11 ini nggak nyampe. Udah berapa tahun ini Pak Beta sudah memelihara si Thomas ini? Memelihara saya ini udah 9 bulanan ya. Dari umur berapa ini kira-kira ini? Dari umur 18 bulan saya pelihara. 18 bulan dan dipegang Pak Beta sendiri sudah 8 bulan. Masih 9 bulan. Masih bakalan dipegang ya Pak? Sudah pernah ikut kontes ini? Belum ada kontes mas, PPKM. Oh iya, PPKM teman-teman. PPKM. Untuk pemberian pakan sendiri Pak Beta, satu hari berapa kali Pak Beta? Kalau hijauan full mas, kalau hijauan full, semburan 2-3 kali. Satu harinya ya? Iya, satu hari. Jadi di kandang Pak Beta pemberian pakan sapi untuk hijaunya dikasih full teman-teman. Untuk comboran satu hari diberikan comboran 2-3 kali. Oh ya teman-teman, kita saksikan si Thomas sedang jalan-jalan sore teman-teman. Ini video beberapa hari lalu, kisaran 2 harian teman-teman, yang dikasih oleh si pemilik sendiri, Bapak Beta itu.
Ini penampakannya ketika si Thomas jalan-jalan, teman-teman. Hampir mirip sama Penton ya, teman-teman. Nih, mau masuk ke kandang. Sapinya super. Oke, teman-teman, kita ikuti terus perkembangan si Thomas yang sedang dimandikan oleh Pak Beta, sang pemilik kandang ini. Si Thomas ini, teman-teman, sapi jenis Malbor, teman-teman. Kita saksikan sama-sama, teman-teman, bokong-bokong yang ada di peternakan Pak Beta. Nih, bokong dari si Thomas. Bokongnya mantap, teman-teman. Semok mantap. Bobot kisaran 1,1. Ini si Thomas sedang diberikan pakan hijauan, teman-teman. Sudah dimandikan, diberikan pakan hijauan. Nanti sore-sore diberikan comboran lagi, teman-teman. Ini kita saksikan tampak dari atas, teman-teman. Dari atas nih, sangat panjang sekali. Sangat panjang. Lanjut ke bokongnya. Bokongnya super gemuk dan semok, teman-teman. Kakinya sangat bagus sekali, sangat ideal. Ini kita saksikan dari tampak samping sebelah kanan. Tubuhnya yang gagah, wajahnya yang ganteng, teman-teman. Bersih, ganteng. Ini dia, teman-teman. Makannya sangat lahap, teman-teman. Nih. Gimana enggak besar ini badannya ini. Baru dikasih ijoan langsung tinggal segitu, teman-teman. Mantap ini perawatannya, ini super kelas, super kelas ini. Ini kita saksikan sapi yang samping Thomas ya, teman-teman. Dua sapi yang sedang asik santai seakan-akan berjemur di pantai Bali, teman-teman. Ini santai sambil ngemil, duduk-duduk ria, bro.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.